بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali beli kelapa, naik pesawat Air Asia. Kembali kita berjumpa dengan channel Triguna Indonesia. Semoga kabar Anda semua baik, sehat, mudah rezeki, dan sukses selalu. Sobat Triguna Indonesia, kali ini kami sajikan liputan tentang bagaimana bunga air mata pengantin yang terlanjur ditanam di polybag kecil bisa berkembang dan berbunga dengan bagus. Caranya bukan dengan cara dipindahkan, tapi dengan trik polybag subsidi. Apa itu polybag subsidi? Yuk kita lihat video ini hingga tuntas. Sobat Triguna Indonesia, saat ini saya berada di vegetasi lebah kelanceng saya. Ini di depan saya ada bunga air mata pengantin, namun di polybag yang kecil ya. Jadi ini sudah terlanjur ditanam di polybag yang kecil, dipindahkan juga sepertinya sulit karena sudah merambat ya. Kalau harus dibongkar lilitannya itu terlalu riskan ya. Untuk dipindahkan ke polybag lain atau ke tanah juga ini riskan dengan akarnya dan juga rambatannya harus dibongkar. Jadi harus ada cara bagaimana agar AMP di polybag kecil ini bisa tumbuh dengan baik. Oke, gimana caranya? Yuk kita ikuti. Media tanam yang sedikit akan membuat tanaman kurang optimal pertumbuhannya. Jika wadah tanaman terlalu kecil, maka perlu tambahan media tanam. Trik subsidi, saya memberi nama cara ini, yakni memberikan bantuan media tanam dengan diwadahi polybag lain dan menyentuhkannya ke polybag pokok. Langkahnya, pertama siapkan media tanam di polybag yang lebih besar. Media tanam yang sudah ideal campurannya seperti tanah gembur, sekam, kompos, pupuk kandang, dan tambahkan pupuk kimia seperti NPK. Kedua, pada sisi polybag utama gunting seukuran 5x10 cm. Akar. Demikian juga polybag subsidi gunting dengan ukuran tak jauh berbeda. Ini adalah jalur untuk nanti akar merambat dari polybag utama ke polybag bantuan. Ketiga, sentuhkan polybag bantuan ke polybag utama tepat di bagian yang sudah digunting. Nah, jadi dua polybag ini dibolongin. Kemudian setelah dua-duanya bolong, bagian ini didempetkan. Jadi nanti akar dari polybag awal akan menjalar ke polybag yang besar ini. Itu ya. Keempat, bila perlu ikat dua polybag tadi supaya tetap kuat bersentuhan. Kelima, jangan tanam tanaman lain di polybag subsidi agar nutrisi subsidi tidak diambil tanaman lain. Keenam, siram dan rawat tanaman dari rumput liar. Jika sudah makin berkembang, namun Anda merasa perlu lagi menambah media tanam, beri lagi polybag baru. Trik ini bisa Anda lakukan juga untuk tanaman lain yang terlanjur ditanam di wadah kecil, namun tak bisa dipindahkan. Demikian Sobat Triguna Indonesia, semoga trik polybag subsidi untuk air mata pengantin ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah dua-duanya bolong, bagian ini didempetkan. Jadi nanti akar dari polybag awal akan menjalar ke polybag
yang besar ini.